Maksud si resusitasi kardiopulmonari. Tak perlu peralatan dapat selamatkan nyawa orang. Apakah kaedah CPR? Langkah pertama, periksa respon mangsa. Pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian periksa respon mangsa. Tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Langkah dua, buka saluran pernafasan. Dongakan kepala mangsa. Periksa nafas ke tak CPR. Langkah tiga ialah tekanan dada. Jika nafas tak dikesan, lakukan langkah ini. Tekan ke bawah lebih kurang 5 cm, tidak lebih 6 cm, sebab takut cedera pada kadar 100 ke 120. Tekanan yang dilakukan. Langkah empat ialah bantuan pernafasan. Jika nafas tak dikesan, lakukan langkah ini. Icatkan hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya. Tekanan dada sebanyak 30 kali, diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Angkat sebelum 100%. Cak. Woah. 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 Tembus.